Pergi outbound. Pepek tidak diajak. Anak-anak kalian sekarang sudah dewasa, jadi tidak boleh mengandalkan orang lain. Tidak boleh mengandalkan Pak Molen. Ya, karena kalian sudah semakin hari semakin dewasa. Oh ya anak-anak, di mana Rogi? Rogi sakit. Oh, Rogi sakit. Jadi dalam kegiatan ini Rogi tidak datang. Iya, sakit. Ya sudah, kalian nanti bertiga akan dijemput oleh mobil truk dan kita berangkat sama-sama. Oke. Namun sambil menunggu truk datang, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada kalian yang akan bermanfaat bagi kalian semua sebelum berangkat study tour kali ini. Kita akan pergi ke suatu tempat yang kalian belum pernah ke sana. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kalian harus berdoa sebelum berangkat meninggalkan rumah, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalian harus berdoa, karena dengan berdoa insyaallah Allah akan melindungi kita. Kalian sudah hafal anak-anak? Ya, saya sudah hafal. Kalian harus hafal ya, teman-teman di rumah. Apakah kalian sudah hafal? Jangan lupa hafalkan. Kalau belum hafal, minta bantu mamanya, ayahnya untuk menghafalkan. Oke, teman-teman. Kemudian setelah berdoa, kalian harus berhati-hati, jaga diri baik-baik, dan itu sudah terdengar. Mobil truk sudah datang, kita akan bersiap-siap. Mobil truk sudah datang dan kita akan lihat. Lani, jangan berisik, langsung aja. Jangan lupa katakan bismillah. Ayo cepat persiapan. Ya, aku nomor 3. Ya. Oh, pas ya semuanya. Oke. Pak Jenderal, mereka sudah siap untuk berangkat dan silakan dipimpin upacara keberangkatan mereka. Baik, saya akan pimpin. Anak-anak, jangan lupa berdoa, dan saya resmikan keberangkatan kalian dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berangkat. Akhirnya mereka berangkat. Tugas kita jadi sudah lega. Iya Pak Jenderal, kita istirahat dulu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih video kali ini, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aku tidak ikut. Bebek, kamu ada gilirannya nanti ya. Oke, baik.